sengaja rahasiakan semuanya agar sehat selalu. Kini Gracia Indri pamerkan kebahagiaan. Dirinya tengah hamil, dijaga sang suami, dan sang ibu pun menemani di luar negeri. Kabar bahagia datang dari Gracia Indri. Pasca menikah dengan sang suami dan tinggal di luar negeri, Gracia Indri mengumumkan dirinya tengah hamil 7 bulan. Pernah sakit hati pasca bercerai dengan David Noah, kali ini Gracia Indri move on, melupakan masa lalunya. Bahkan berita kebahagiaan Gracia Indri pun jadi berita kebahagiaan para artis sahabat di sosial media di Indonesia. Hampir 1 jam naik ke atas. Tapi worth it banget, lihat. Sukses di dunia pertelevisian Gracia Indri saat itu nampaknya tak sukses dalam percintaan. Menikah dengan David Noah namun tak lama Gracia Indri akhirnya pisah ranjang. Tak hanya itu, pasangan Gracia Indri David Noah memutuskan bercerai. Ada yang menyebutkan gara-gara perekonomian, ada yang menyebutkan gara-gara David selingkuh, bahkan David egois. Namun, pada saat itu, orang tua dari Gracia Indri tak mau ikut campur, berbeda dengan orang tua dari David yang ikut campur bahkan berkomentar kepada wartawan saat itu. Ini sekarang lagi di Anjabut, perjalanan menuju ke Pulau Padar. Cukup lama menjanda pasca dirinya bercerai dari David Noah, kemudian Gracia Indri move on. Berpacaran dengan bule Belanda, Gracia Indri menikah dan pindah ke Belanda. Kemudian kali ini kebahagiaan datang dari Gracia Indri yang mengumumkan dirinya tengah hamil. Kebahagiaan Gracia Indri pun diumumkan di sosial media, menular kepada netizen dan sahabat-sahabat Gracia Indri. Kebahagiaan Gracia Indri mengumumkan kehamilan anak pertamanya didoakan banyak orang yang mengenal seorang Gracia Indri. Meninggalkan dunia keartisan pasca menikah dengan sang suami, kini tengah hamil Gracia Indri yang tinggal di Belanda dan akan melahirkan di Belanda, berjanji akan segera pulang ke Indonesia pasca melahirkan untuk bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.